PoliTV. Hari ini, 6 September 2016, Politeknik Merlimau didatangi oleh National Kidney Foundation Malaysia. Kehadiran mereka adalah bertujuan menyediakan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan kepada warga Politeknik Merlimau. Kaunter pemeriksaan bermula jam 9 pagi sehingga jam 4 petang di bilik seminar 2, unit pembangunan instruksional dan multimedia. Okay, tujuan kita melakukan pemeriksaan kesihatan ni utamanya untuk memberi pendedahan kepada orang ramai mengenai cara mencegah penyakit buah pinggang dan cara merawat penyakit buah pinggang ni. Sebab sekarang ni ramai orang tak sedar yang penyakit buah pinggang ni semakin lama jumlah dia semakin meningkat lah daripada tahun ke tahun. Biasanya cek gula dengan kolesterol. Tapi kita istimewanya kita ada cek buah pinggang lah. Okay. Antara kita punya pemeriksaan yang kita lakukan ni ada 5. Pertama sekali kita cek tekanan darah. Kemudian kita ada cek berat, tinggi dan ukuran dinding pinggang. Kemudian yang ketiga, kita cek buah pinggang dia melalui air kencing. Yang keempat, kita cek kaunter gula dalam darah, gula kecil manis lah. Dan terakhir, kaunter counselling. Maknanya kita akan counselling dia punya semua result lah. Okey tak okey, kita akan terangkan kat situ. Lebih dari 100 warga PMM tidak melepaskan peluang menghadirkan diri untuk membuat pemeriksaan kesihatan tersebut. Sekian laporan dari saya dari lokasi Politeknik Merlimau. Aisyah, PoliTV, Southern Chapter.